Wah ini loh, persiapan pengurukan. Nah itu truknya sudah datang. Ini pengurukan batu putih itu, yang dari Gunung Kidul itu loh. Wah ini, nah itu pengurukan tanah. Mungkin yang di dekat itu, beteng. Oh iya, dekat beteng itu. Terlihat dari sini toh. Nah ini pengurukan tanah yang dekat beteng, kelihatan dari sini kan, itu unduk-undukan itu ngambilnya dari sini. Ini juga tanah dari pegunungan ini, walaupun udah tanah tapi keras. Nah, itu nah, itu truknya truk dinas ya. Kurang ke selatan, ah betul. Satu kipik. Tiga. Eksavatornya namanya aneh ya cok, Jom Leon SN, nomornya aja bolak-balik ya, terbolak-balik. 351232. Truknya masih dua lagi datang tuh. Nah, ini untuk pengurukan dekat pintu masuk ke jembatan Padansimo yang sudah jadi tuh.
Udah sibuk sekali terkarunya. Jembatan Padan Simora, wah hebat 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 hebat. Tidak ada hentinya kendaraan truk-truk ya. Oh ini datang lagi ini batu yang dari Gunung Kidul ini. Ini batu yang dari Gunung Kidul. Oh itu. Nah terus ini pengerukan timbunan tanah yang akan dipakai untuk pembuatan lining itu dipakai urukan yang dekat sana itu pintu masuk ke jembatan Pandan Simo itu. Ambil batu Gunung Kidul ini. Ambil batu. Wow, ini batunya datang lagi. Ini untuk pengurukan yang di tengah Kali Progo loh. Yang tinggal 25 meter menyambung. Asik juga ya cok, ekskavator lagi bekerja nih. Ini yang satu pengerukan, yang kuning, yang komasu pengerukan. Terus yang Jomlion ini apa nih? Begonya kok namanya Jomlion. Ini. Tiga anu ya.
isinya 4 sendiri, lainnya 3, ini 4. Truknya agak besar mungkin ya.